Alright guys, jadi untuk kali ini, kalau misal kalian udah ngecek aku video aku di sebelumnya yang aku taruh di description box, aku dulu pernah ngecat rambut aku pakai produk Garnier. Dan waktu aku ngecat rambut aku menggunakan tipikal warna caramel brown. Nah, untuk kali ini aku mau retouch rambut aku mau coba ganti warna karena aku kayaknya udah bosen coklat. Aku mau coba warna baru dari Garnier. Nah, jadi di Garnier ini ada warna baru yang namanya Cranberry Red. Jadi akhir-akhir ini Garnier ngeluarin produk baru, ada 4 macam warna baru. Nah, tapi aku penasaran dan aku pengen nyobain warna Cranberry Red ini. Untuk harganya sendiri per packet ini sekitar 46.000 atau bisa dibilang 50.000 kalau kalian mau buletin. Jadi untuk kali ini aku pakai 2 botol atau bisa dibilang 2 kemasan yang besar. Karena waktu itu kan di video aku yang sebelumnya aku coba pakai Garnier yang sachet, itu aku pakai sekitar 6 atau 4. Nah, kali ini aku mau coba perseringkat, aku mau pakai Cranberry Red tapi yang botolan langsung aku pakai 2 paket. Dan untuk 2 paket ini sendiri harganya kurang lebih sekitar 100.000. Kenapa aku pakai 2 paket? Karena aku tahu kalau misalnya kayaknya rambut aku ini kayaknya agak tebel. Dan waktu itu aku coba pakai Garnier yang sachet itu kayak kurang maksimal karena kayak rambut aku ini bener-bener tebel banget. So, without any further talk, let's get jump to the video. Jadi setelah aku buka dalam Garnier-nya, di sini aku dapat ini ada yang namanya pewarnanya, krim pewarnanya aku pakai 2 di sini. Terus ini ada krim developernya, aku juga pakai 2. Dan di dalamnya ini aku juga bakal dapat conditioner. Nah, conditionernya ini aku bakal pakai setelah aku keramas. Di sini juga aku udah dapat sarung tangan dari Garnier. So, without any further talk, let's get just mix it. Jadi ini adalah bentuk hasil krimnya yang tadi aku aduk-aduk. Jadi ini udah aku biarin selama kira-kira 40-35 menit. Ini bakal aku mau cuci. So, let's see how this gonna look like. Oke guys, jadi ini aku udah keramas rambut aku. Dan kalian boleh lihat, kayak rambut aku bener-bener lembut banget. Gak kayak yang pertama. Gak tau kenapa, tapi emang setiap kali aku setelah aku ngecat pakai Garnier, hasilnya tuh kayak bener-bener memuaskan banget. Kayak rambut aku bener-bener lembut. Nah, aku coba keringin dulu biar kalian bisa tahu result hasilnya. Alright guys, jadi ini setelah aku selesai keringin rambut dan kalian boleh lihat sendiri ini memang kayak hasilnya bener-bener pink banget tuh kalian lihat. Nah,
kenapa aku suka Bae Garnier, yang aku suka nih ya, dari dulu, dari tahun ke tahun, setiap kali aku Bae Garnier, hasil rambut aku tuh kayak bener-bener lembut banget. Jadi kalau misalnya kalian ngecat pakai cat lain, terus kayak kalian ngerasa kayak rambut kalian tuh bener-bener kering, ini enggak guys, sumpah, kayak ini bener-bener lembut banget. That's why I love it. Nah, sekarang ini aku bakal coba untuk catok dan mungkinan aku bakal curly sedikit. Cuman kalau kalian lihat di covernya, kalau misal rambut aku tuh lagi keriting karena itu bekas aku perm kapan hari. Ini aku mau coba supaya aku mau catok, kita lihat gimana hasilnya. Without any further talk, let's get jump into it. Jadi ini adalah hasil setelah aku catok rambut aku. Kalian boleh lihat sendiri hasilnya. Jadi menurut aku, to sum up, produk dari Garnier ini benar-benar bagus. Dan aku truly recommend buat kalian untuk cobain warna yang ini. Jadi di warna yang cranberry red ini kayak hasilnya benar-benar bagus tuh, kalian bisa lihat. Beda banget sama warna-warna kayak pink-pink biasa. Dia lebih warnanya pink, lebih ke gelap, lebih ke cranberry, yang memang kelihatannya benar-benar mewah. So, thank you guys for watching my video. I hope you guys like my video. Don't forget to click the subscribe button below. And I'll see you guys in my next video. Bye!